Oke, kita lihat ke luar ya teman-teman. Tuh, view-nya cantik banget ini pagi hari. Ini dari bawah seperti ini teman-teman tuh. Nah, ini kolamnya teman-teman. Kolamnya ini banyak ikannya. Suasana pesawahan ini masih asri banget. Tanaman padi hijau membentang. Sejuk banget udaranya. Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini ya. Kali ini saya lagi ada di tempat yang sangat istimewa, yang sangat indah banget teman-teman suasananya. Ini suasana pagi hari, kita tuh lagi nginep di penginapan Casa de Ajura daerah Majalengka ya teman-teman. Ini tepatnya tuh deket bumi perkemahan Talaga Pancar gitu ya. Di bawahnya tuh kan ada villa tuh yang namanya tuh Casa de Ajura gitu teman-teman. Ada nilainya entok, warnanya bagus bulunya. Ikan gurame. Ini kenal enggak? Ini ikan koi. Wah, gede-gede banget ikannya tuh. Laper dia. Ada yang mangap-mangap. Ayo deh. Ikan koi, ini ikan apa? Ikan nila. Lapel ya, ikannya lapel. Amira, apa ya? Lagi apa? Kenapa dia? Bercanda entognya. Ih, ada pohon marbei. Arben, ini pohon arben. Ini zaman kecil. Ada buahnya. Ya. Ikannya sarapan pagi. Kan koi. Ya. Pohon paya. Gede-gede banget payahnya. Kita ke dapur. Nah ini kalau mau teman-teman ya, kita bisa masak sendiri juga di dapur Casa de Ajuranya ya. Ini tersedia berbagai macam menu masakan ya. Kita tinggal request aja kepada pemiliknya nanti dibuatkan. Atau juga boleh kita masak-masak sendiri teman-teman ya. Dan kali ini saya mau bikin kopi juga. Dan ini kita bikin sendiri aja ya, lebih enak, lebih serasa di rumah sendiri gitu teman-teman. Kopi pagi. Nah ini udah selesai ya, kita bikin kopinya. Dan mau bikin apapun terserah kita, boleh-boleh aja. Yang penting udah tersedia di sini semua bahannya dan kita izin dulu sama yang punyanya ya teman-teman. Nah sekarang kita anterin deh kopinya kepada Pak suami di depan.
Wisata Majalengka ini sangat menyenangkan ya, dan ini yang punyanya tuh ramah banget, baik banget ya teman-teman. Kita mau pesan jajanan juga bisa, asalkan kita request gitu ya, nanti dibelikan gitu. Mau sarapan apa bisa nawar sendiri, mau menunya apa, mau yang dibuatkan ataupun beli di luar gitu ya teman-teman. Kita bisa request seperti itu, dan boleh juga kita buat sendiri sarapannya gitu ya. Kalau nggak mau ribet ya udah tinggal pesan aja, minta dibelikan ataupun minta dibuatkan gitu. Tapi kalau mau yang seru-seruan ya udah kita bikin sendiri. Ini di dapurnya ya, seru banget, peralatannya komplit banget. Mau yang seperti apapun cara masaknya ada di sini teman-teman, bisa requestan gitu untuk menu makanannya ataupun cara masaknya gitu teman-teman. Mau outdoor masakannya di luar boleh, liwetan ataupun bikin apapun ya, mau ala-ala kampung ada tungkunya juga bisa teman-teman. Nah untuk pagi ini saya mau request bakwan jagung ya. Ini kita juga lihat cara buatnya ala-ala Kasade Ajura ya, cara membuat bakwan jagungnya teman-teman. Kita bisa ngintip juga cara membuat bakwan jagung di sini. Bikin bala-bala jagung. Jadi bawang. Bawang putih dicincang. Tuh, basok ke bawah. Mm-mm. Apa aja ada. Kayak gitu-gitu banyak. Bakso bakar, sosis bakar, bisa anak-anak mau ya. Mm-mm. Jalan-jalan. Tahu orang sini. Mm-mm. Kalau bilang nah orang teh mah. Jadi 2.000. Ini 2.000. Mahal, dimahalin. Ini mau dicuci dulu. Setelah dicuci jagungnya, banyak berat. Saya mau kasihin buat sore. Garam. Micin. Micin, masih sedikit lah. Cuma ini aja apa mau pakai kol? Udah gitu doang, biarin. Kurang banyak jagungnya. Udah. Pakai kol juga boleh. Nanti nggak apa-apa. Nyari dulu kolnya barangkali ada. Wortelnya itu. Nanti nyari wortel, wortel nanti nggak ketemuan. Kata kemarin tuh ada katanya. Itu satu kan yang tapi dipakai apa kok nggak gitu kalau ketemu? Itu bilang nggak ada kol tuh cina gitu. Ini spesial jagung aja. aduk-aduk. Pas. Goreng. Belum. Buka kek. Kita acan. Udah. Hari udah mulai panas sedang banyak. Sedang baik. Bala-bala jagung ala Talaga Pancar. Talaga Pancar Majalengka. Tepung terigu dong ya, Bi? Mantap. Sudah baik. Senang ada garing. Lain agar lengket. Lengket. Ntar minyem lagi sih kalau mau dimasak nih. Boleh. Di si bensin di bawah. Orang di bawah doang adanya. Repet, repet.
kita makan bala-bala. Borong pete guys, ya Allah. Pete. Banyak ini tua-tua bagus. Pete. Nah, bala-bala. Bala-bala jagung. Makannya pakai cabai rawit. Jadi satu-satu pijitin. Makan bala-bala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pas sudah dibagiin mati semua pohonnya. Tabak berbuah. Ya Allah, saya mana ada sih. Mati ini. Namanya makanan mau di kampung mau di sini malah duluan orang kampung yang mati. Ya mati semua. Mati pohon gede banget. Itu satu pohon. Nih bisa berenang juga teman-teman, ada kolam renangnya tuh. Ini untuk anak-anak kolam renangnya ya. Indah banget nih suasananya, sejuk pokoknya ya, bikin betah teman-teman ya. Nggak nyesel ya teman-teman kalau nginap di sini di Pilap Pejaten, Casa de Ajura teman-teman ya. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.